Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Anatelita. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi hari ini melanjutkan sidang sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Kita langsung menuju ke gedung MK untuk melihat bagaimana situasi saat ini. Baik, untuk pemohon nomor 2 dan diputus oleh Bawaslu. Hari ini. Putusan nomor 001.